balik di sini lagi di SPM Big Bike. Ah, biasa aja ya. Inti Vespa udah ada, Sugomi udah pernah punya, Versys udah coba, Z800 udah dijual. Wih, sombong nih gue nih, sombong nih. Apalagi nih ya. Jadi kali ini gue sama Yuda mau jalan-jalan Bali pakai ya. Iya, kita naik motor besar dulu guys. Kita naik Moge, Drill Moge, ya. Berhubung gue udah merah-merah semua, gue mau yang merah. Gue mau yang merah. Kita, aduh gila loh, gede, gede banget tuh, tapak, setapak gue doang nih. Hah? Oh, enggak dong. Udah all in cuy. Wih. Oke. Okay. Kalau rame kita beli. Waduh, kalau rame kita beli. Awas cing. Awas cing. Udah banget tuh motor. Wih, mantep. Gila, harga diri gue hilang ini, habis harga diri. Be. 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 Hampir guys. Kita lihat ya. Yang penting kayak weh, ganteng. Oke, kita ini kakinya gimana nih, gede tinggi banget. Ihi. Asik. Naik Moge, guys. Di Bali lagi guys. Oh iya, kakinya kena setang. Enggak, udah. Oh, enggak usah, untuk tas. Gua mau, kali ini gua mau boncengan nih. Lagi di Bali kan. Gua dihina mulu, enggak ada tuh bonceng. Kirinya, gua mau lurus. tapi enak loh. Ini posisinya biar kakinya agak-agak mepet, tapi masih ada enak sih. Udahlah, kita tawar aja nih guys, tawar aja guys ya, tawar aja nih. Buset dah. Butuh adik ya. Oke, boleh nih guys, kita ajakin touring nih ya, kalau kita punya ini unit nih. Kalau sampai dia nggak kuat naik, kita angkat aja motornya. Wah, iya. Astaga. Oke, special vlog hari ini teman-teman, kita duet vlog bareng Robi yang jauh-jauh berenang dari Makassar ke Bali. Berapa hari berenang, Rob? Berenang nih gue guys, berenang 38 jam. Aduh, udah berenang bareng kan guys yang ada di laut atau samudra dia. Adiknya Blair mau lewat dulu. Kita malah yang hijau. Kenceng, kenceng. Aduh, lucu banget loh kayak naik otopet ya. Aduh, hina banget. Kalau ini motor bisa ngomong udah bilang ampun om gitu. Ini jadi setangnya tuh. Ini tuh. Ya, jaraknya cuma segitu ya. Segini doang guys tuh. Lewat mana nih? Kanan. Oh, kanan. Kita lewat area Renon. Kita keliling kota dulu, isi bensin dulu ya. Wow. Jangan elbow down, jangan. Aduh, ini lucu banget pemandangan di depan. Lucu banget guys. Yang bawa motor jauh lebih berat dibanding motornya guys, dua kali lipat guys. Terus. Oh, kanan lagi. Tapi masih responsif ini ya. Gue baru pertama kali. Nanti kita tes deh, apakah motor ini bisa lari 100 km per jam nggak? Kita coba ya, Rob ya. Oke, okay. CC-nya berapa ini? 125. 125. 125, beratku 115. Beda 10 cc guys. Astaga, kasihan ini motor. Tapi lucu loh, lucu loh. Iya, lucu.
Apa bisa lari 130 ya? Melewati CC. Jangan nangis lagi. Pengalaman ini bensin gimana? Boros kah atau cenderung irit? Ya standar-standar aja sih Rom. Aku kemarin bawa ke kantor juga 25.000, bolak-balik masih sisa 25.000? Iya, Pertamax 25.000 masih sisa. Jadi kan udah kayak motor matic biasa ya. Iya, dan yang jelas ini kalian tidak mati gaya guys. Apalagi orangnya kayak gua gini. Tuh, dia aja begitu loh. Ini gua gak ngebayangin nanti dari kameranya dia kalau ngelihat muka gua itu hina banget gitu sih. Ya jadi ini kita berdua jalan-jalan mau cari cewek Bali nih. Ya udah aku aja dengan motor gede. Motor gede ini dua ini pasti udah orang ngeliatin semua. Ini orang apa nih orang berdua ini? Coba dong gua mau lihat di kaca dong. Wih anjir. Malu banget. Malu banget guys. Ya. Renon. Wih ke pantai kita guys. Tes motornya di jalan bebas Sanur. Wah asik. Kita tes nih motornya. Apakah oke, bisa lari 10 jam ya? Kira-kira motor kecil ini. Kalau bisa lari 100 km per jam berarti bulan Juli kita turun ke Mandalika. Nice. Iya. Betul, betul. Masih oke banget untuk bobot gua ya. Apalagi yang kecil-kecil begitu. Tuh. 60 gampang guys, tuh. Wih, gile lo, gile lo. Aduh, goblok. Ini ya kamu orang bisa lihat nanti di YouTube-nya Bro Yuda ya. Sebetapa. Kurang ajar lah gua aja sedikit masih mau disalip. Ya tuh nonton dua-duanya kalau lu mau lihat aibnya gua harus ada di video dia kan. Nggak tahu juga. Bannya katanya kempes guys, cuman nggak, tapi enak mungkin karena olin sekali ya. Iya olin. Ini oke okay nih, nyaman masih ya, not bad lah. Oh giginya 4 ya. Ih cewek guys. Cewek guys. Ciwit. Ciwit. Nggak dilihat. Hina dia bilang. Naik apa itu? Oh Sanur. Oke. Masih enak lah. Tahun berapa ini? SE bedanya apa? Yang ini yang SE katanya. Beda di warna ya. Oke, oke. San Mori naik ini enak nih. Oke, not bad. Wih. Asik. Oh, Lins gak bohong emang. Oh, Lins gak bohong, guys. Wow. Oke, masih enak. Tapi kalau misalnya touring ya, kalau kayak kemarin tuh yang Mandalika, barang-barangnya itu bisa taruh di mobil. Kalau bisa taruh di mobil, kayaknya gue kepengen bawa ini dah. Enggak, maksudnya apa ya ini, kalau di gas tuh masih ada tenaganya. Iya. Sini. Dek, sini dek, di ujung dek. Enak lagi di depan ini. Langsung kita isi bensin dulu.
biar bisa lanjut terus gas bareng si Moge. Motor gelas, kalau bahasa Bali gelas itu kecil. Moge motor gelas. Ini kasihan teman saya Pak, lihat tuh lihat Pak. Bobot motornya lebih kecil pada orangnya. Guys, jadi tadi pengen puter balik ke sini ya. Bapaknya bilang suruh ke kanan, saya mentok begini tuh habis setengah. Guys. Wih, 25 sudah mau mentok loh. Vespa. Ayo. Gantian besok kita naik Vespa. Wih, responnya bagus loh. Yang bikin agak salut itu respon di torsi di bawahnya tuh responsif. Responsif, guys. Nah, biasa kan ini helm naiknya sedik 10 moge kan. Nah, ini keren ini. Ini ZX14 versi light. Itu Sugomi versi light yang ini. Wih, asik guys. Cuman kalau yang tinggi kayak gua tadi, kalau belokan tiba-tiba yang terus belokannya agak harus matah itu dengkul kalian. Gimana? Terbang kan kakinya. Itu agak-agak mentok sih tadi. Kalau beloknya agak matah, tapi kalau hanya handling begini enggak, masih oke. Lurus ini ya. Oke, kita gas. Dapat enggak 100? Apakah sampai 100, guys? Kita coba dulu. Kita coba. Sampai enggak dia bawa 100? Oh, sampai limit tuh. Ini udah 94, guys. 95, guys. 95, 97, 98, 99, 100, 100, dapat, 102, aku dapat 100, wih hebat guys. Wih mantap banget, ini hebat. Sama CC nya selisih lagi 23 ya, sampai 6 jam. Padahal, kamu berapa beratnya itu? Aku beratnya 72. Oh, padahal selisih beratnya lumayan signifikan loh. Iya. Saya masih bisa dapat 100 sama. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa motor ini memiliki tenaga atau torsi yang benar-benar gede banget ya, Pak. Jadi karena enak torsinya itu tenaganya betul. Masih berasa setiap dibuka gas tuh berasa. Oh, ini parade 75 tahun, Rob. Tuh, Vespa 75. Wih, 75 semua. Ada nih. Temennya aku nih di sini. Punya kamu aku, punya 75 juga kan? Punya, cuman punya aku takut dengan kilometer kayak ini. Sombong. Ini kita masuk kawasan Serangan Dobrak, Serangan Rob. Ini nama daerah Serangan ya. Serangan. Loh, pernah. Ini dulu di sini ini pulau. Jadi ada pulau di sebelah sana. Okay. Dulu itu kalau orang di sini kan ada pura. Sebenarnya ada pura, setiap odalan di sini atau upacara di sini orang-orang biasanya nyebrang pakai sampan. Sampahnya Bali ya? Kalau di Makassar kita ada TPA Antang ya, ternyata di sini. Dan bedanya di Bali ini ya beginilah, lebih oke sih. Lebih oke tempatnya, wilayahnya ini kayak lebih oke. Oh, TPA itu guys. Baru sekali saya lewat sini, kayaknya belum pernah nih. Belum pernah. Oke, jadi kalau di Makassar reklamasi gitu CPI guys. Kalau di Makassar itu CPI-nya lah ini. Kita mau ke CPI-nya Bali ya. Kalau di Makassar itu namanya Center Point of Indonesia. Nah, disingkat CPI. Nah, terserah, bebas. Oke, kita es kelapa muda dulu. Enak, manis. Standarnya jauh di belakang. Oke, kita
Es kelapa muda itu kecil banget, gila lo tuh. 10 jari, gila. Ya, di sana itu ada pantainya, guys. Jadi dari depan itu terus. Nah, tuh. Gua kasih lihat deh. Tuh, cuman sudah direklamasi di sini, guys. Situ lagi banyak orang main layang-layangan. Oke deh. Kita minum dulu. Biasa. Naik ini nih. Moge-mogenya SPM. Kita istirahat dulu minum. Oke. Lanjut. Wih, cakep. Bisa juga. Nah, begini bisa nih. Posisiku begini nih. Ah. Oke. Oke. Cakep. Wah. Gila, kecil banget ini motor ya. Astaga. Gila lo. Kalau saya yang berdiri, apa kabarnya ini? Iya. Aduh. Enaknya boncengan, guys. Aduh. Aduh. Tuh, diketawain lagi. Kamu di mana? Kamu di mana? Aku diketawain mainin tadi ini. Aku diketawain. Di depan kamu ya? Kamu? Oh. Saking kencengnya, guys, sampai nggak kelihatan dia nyalip. Cus. Astaga. Kui. Lurus aja ya. Wah. Wih, lubang, lubang, lubang. Ah, nih Vespa nih.